dari para guru, para alim ulama, para pengurus, para takmir masjid An-Nur Batu Merah dan seluruh jamaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur betul pagi ini bisa jumpa. Insyaallah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Para alim ulama, para ustaz, para guru yang kami muliakan, wabil khusus Ustaz Usman Oi, Ustaz Salim Umar, dan Ustaz Alfian Bugis, serta seluruh jamaah Masjid Agung An-Nur Batu Merah yang pada pagi hari ini, subuh ini memenuhi masjid ini, yang bagi kami sebuah rasa syukur. Alhamdulillah ditakdirkan bisa kembali bersujud di masjid ini. Saya bersyukur sekali pagi hari ini, rasanya seperti hadir sholat Jumat pagi ini. Begitu banyak hadir, dan ini kali kedua, saya 2015 datang ke Ambon Manise. Ini mau Ambon Manise betul, maksudnya. Jadi tiba 2015, kemudian sesudah itu saya bertugas di kantor gubernur di Jakarta. Kantor gubernur itu nama resminya, bapak-bapak ibu. Prakteknya tahanan kota, karena tidak bisa pergi keluar kota, selalu hanya di Jakarta. Baru sesudah itu pergi lagi. Jadi ini adalah kunjungan kami sesudah 2015 pertama kali kembali ke Ambon lagi, dan tadi malam tiba sekitar pukul 23.11 malam. Alhamdulillah kegiatan pertama yang diniatkan adalah kembali bersujud di Masjid An-Nur ini. Alhamdulillah. Jadi bersyukur sekali bisa berjumpa dengan para jamaah semua di sini. Kami merasakan suasana yang luar biasa sejak tadi malam tiba. Kota Ambon ini adalah kota yang penuh dengan kisah, yang mendatangkan begitu banyak orang dari negeri yang amat jauh. Ada tempat yang amat indah yang bernama Maluku ini. Saya tiba di sini berjalan, berkeliling, karena kebetulan saya mendapatkan amanat yang tanpa perlu saya sampaikan, ibu bapak sudah tahu. Saya mendapatkan amanat baru, dan amanat ini yang terus diemban, karena itu kami berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Bapak ibu sekalian, perjalanan kami, kami menemukan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Harapan untuk Indonesia yang lebih adil. Harapan untuk kita bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan. Kemarin saya baru dari Lampung, langsung ke Maluku. Dan sebelum di Lampung, kami ke beberapa tempat yang lain. Ada di Barus, Barus itu di Sumatera Utara. Sempat di Samarinda, sempat di Gorontalo, berbagai tempat. Di semua tempat saya dapat kesempatan untuk mendengar, melihat. Dan tahun lalu, di mumpung masih tahun baru 2023, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Yang kuat biar saja, tapi yang lemah jangan dibiarkan lemah terus. Nah, ini juga yang menjadi misi yang sedang diemban. Tapi misi ini adalah misi yang harus dilaksanakan nanti. Ini sedang di masjid, saya tidak bisa cerita lebih panjang soal politiknya. Nanti disemprit Bapak Ibu sekalian. Kalau saya udah biasa disemprit, nanti takmir masjid di sini yang repot nantinya. Tapi saya bersyukur bahwa ikhtiar ini adalah ikhtiar, bukan ikhtiar kami pribadi, tapi ikhtiar begitu banyak orang. Semua yang bekerja di dalam ikhtiar ini, tidak ada yang berbayar. Ini saya baca ada tulisan relawan, tidak ada yang berbayar. Mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam semua aspek, terutama aspek ekonomi. Jangan sampai justru kita menjadi penonton di negeri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak menjadi tuan rumah di negeri kita
sendiri. Dan hubungan dengan ulama, kami garis bawahi, negara dan ulama tidak boleh memusuhi ulama. Negara memusuhi ulama ini salahnya terlalu besar. Negara mengayomi ulama dan negara mendengar apa nasihat dari ulama. Itu yang harus kita kembalikan. Karena para alim ulama inilah yang menjadi mata air jernih yang mengalirkan kepada kita semua iman, Islam, akhlak yang kita semua jaga di negeri kita tercinta. Insyaallah para alim ulama kita juga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Semua yang rasanya seperti saya bilang tadi, saya sering datang ke kegiatan subuhan, tapi ini salah satu subuhan paling banyak yang pernah saya temui dalam perjalanan kita ke sini. Masya Allah, lengkap banget di luar sana. Saya lihat di jalan masih ada orang, ibu-ibu juga di atas, ibu selamat. Memang kalau subuh ibu-ibu pagi juga ikut ke masjid ya. Biasanya subuhannya bapak-bapak, jadi ibu-ibu juga ikut subuhan di sini. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu yang seperti ini akan membuat keluarganya menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Jadi saya amin.